syarikalah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya. Terima kasih kepada semua mahasiswa yang sudah hadir duluan ya dibanding beberapa teman yang lain. Oke, ini langsung saja untuk hari ini pertemuan terakhir ya. Saya ingin langsung membedah yang sisa mungkin masih belum dibedah atau yang sudah hadir duluan sini yang belum saya bedah siapa ya? Maksudnya proposalnya itu yang belum saya bahas siapa? Sudah semua ya? Tinggal punya belum, Pak? Oke, sebentar. Kalian belum. Sebentar, saya... Ini maksudnya yang dari tugas kedua ya. Tugas kedua, ini kita coba bedah, nanti Anda sempurnakan lagi dan besok dikumpulkan ya. Sebentar, saya share sedikit. Dan ini sekali lagi apa namanya kalau saya bedah itu tujuan saya juga untuk memberi masukan bagi yang lain ya, jadi bukan hanya kepada yang saya bedah saja. Ini yang punya apa Puja Harunisan. Ini Daya Lungi ini di mana ya? Puja? Iya Pak, di Daya Lungi itu nih Pak, di dekat Ulu Sari. Berarti masuk di mana? Aceh Besar ya? Aceh Besar. Jadi, sebenarnya dituliskan begini deh. Itu, ingat ya, kalau Anda menunjukkan sebuah tempat, itu lebih baik. Ini pernah juga saya sampaikan. Kan? Jadi misalnya ini Anda meneliti di min 1, tapi nggak Anda tuliskan apakah itu di Kota Banda Aceh, atau di Abdia, atau di mana. Itu membuat bingung nanti orang yang membaca tulisan Anda. Jadi untuk memperjelas di mana lokasi Anda teliti, cantumkan dia kabupatennya ya, di setelah lokasi yang Anda apa namanya cantumkan itu gitu. Jelas ya Puja ya? Jelas Pak. Oke. Ini masukan untuk semuanya, jadi kalau Anda meliti si apa ya harus tunjukkan. Kemudian ini indennya ini harusnya masuk ya. Sebentar ya, ini bagusnya saya download aja dulu, kan ada yang belum saya download. Langsung nanti saya pakai track changes untuk dicoret-coretnya. Ini yang lain nggak tahu kita masuk atau gimana? Tahu Pak, karena di grup diinformasikan. Ya tadi saya dihubungi sama si siapa? Suhaimi ya. Suhaimi ya Pak. Tapi kok malah dia yang nggak datang nih gimana? Dia bilang kawan-kawan masih di kampung semua Pak. Apa masuk online aja ya sudah kita masuk online. Tapi itu saya lihat kayaknya
banyak di kelas ya? Tidak, Hah? Tidak, Pak. Mungkin sebagian ada yang masih kendala jaringan, Pak. Oke, nggak apa yang datang aja kita ini ya. Ini enggak. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya. Oke, kemudian ini nggak bisa di sini ya. Nah, ini semestinya inden seperti ini. Ini inden, indennya kan paling tidak ngikut ke atas ini ya. Nanti lihat lagi ya berapa berapa indennya ya. Jadi maksud saya ini semestinya lebih masuk lagi ke dalam. Jadi paling tidak ini kan di sini sini loh Mas. Nanti coba dicek lagi ya berapa masuk ke dalam. 1,25 Pak, itu berapa? Ya. 1,25 paragraf masuk ke dalam Pak kan? 1, berapa? 1,25 Pak salah. Iya. Nanti coba dicek lagi ya berapa ya. Tapi kalau ukuran yang biasa yang sering saya lihat itu paling tidak satu di sini atau satu di sini ya, 1,25 ya mungkin di sini lah ya. Jadi ini harus rata begini ya, sebelah sebelah sini ini rata begini. Jadi bukan terlalu ke sini, jangan di sebelah sini ya, tapi masuk ke dalam sini. Ya, Pak. Oke. Nah ini kalau Anda perhatikan satu satu paragraf ini kelihatan cuman terdiri dari satu kalimat. Ini maksudnya ya. Ini kan sampai sini koma nih, sini. Sini koma lagi. Di sini koma lagi. Kemudian baru titik di sini. Ini artinya cuma satu kalimat. Padahal sebenarnya paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Misalnya cara ya setidaknya ini bisa dibuat menjadi beberapa kalimat ya. Kalau paragraf itu kan intinya ada kalimat pokok, kemudian ada kalimat penjelas ya. Intinya tentang apa ini topiknya? Perkembangan arus teknologi semakin pekat. Mungkin pesat maksudnya di sini ya. Pekat itu apa? Melahirkan beragam bentuk teknologi. Untuk membantu dan menggunakan manusia beraktivitas. Anda bisa membuat kalimat lain di sini untuk menjelaskan tentang ini kan gitu ya. Ini kan sudah dua kalimat nih. Ini buat ini udah ada tiga nih. Tapi inti yang mau dibahas tuh tentang ini tadi bahwa apa perkembangan teknologi yang ada di masa ini atau sekarang ini itu. Ya tujuannya untuk memudahkan manusia beraktivitas kan ini yang mau Anda jelaskan. Jadi ya. Diantaranya smartphone. Nah, smartphone ini Anda jelaskan lagi tidak hanya dengan dewasa, di lingkup manusia dewasa saja. Mungkin banyak yang tadi remaja bahkan pengenalan atau remaja menggunakan smartphone. Titik. Saat ini smartphone tidak hanya berfungsi sebagai media. Ini kan sudah ada berapa kalimat jadinya. Jadi jangan dibiasakan, ini untuk semua ya. Jangan dibiasakan Anda menuliskan sebuah paragraf
isinya itu di sini koma, 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 sampai berapa panjang begini baru titik. Itu baru satu kalimat namanya. Ya, jadi apa namanya? Harus ada kalimat pokok, kemudian kalimat penjelas ya. Ada topik pokok, ada topik penjelas gitu. Topik pokoknya itu biasanya itu ada di awal kalimat. Awal paragraf mah, di awal paragraf baru kemudian ada. Nah, jadi biasakan ini menulis itu jangan seperti itu. Berarti kan sudah setir pada tahun 2016 besar luasnya sudah setir. Nah, seperti ini. Ini kan cuma satu nih. Cuma satu kalimat sampai di sini. Nah, jadi hal-hal seperti ini jangan dibiasakan. Istilahnya ada main idea ya, bahasa Inggrisnya itu ada main idea, ada topik pokoknya. Ya seperti ini bagus ya, data statistik untuk memperkuat di atas ini kan. Ini bagus, tapi ya ini menyusunnya ini jangan seperti ini. Ini terlalu, apa namanya ya, yang nggak sesuai lah. Sesuai seperti ini. Kemudian kalau menampilkan data statistik, itu ambil yang terbaru. Paling tidak misalnya Anda menuliskan 2 tahun terakhir, ini 2021 kan, nah Anda cari informasinya itu 2020-2019, jangan terlalu jauh ke belakang. Ya oke, kalau lengkap datanya dari 2016, 17, 18, 19 misalnya, itu masih ini ya. Tapi kalau terlalu ke belakang sementara berhentinya cuma 1 tahun kemudian, sementara jarak Anda menuliskan artikel ini atau proposal ini di rentang waktu 5 tahun kemudian misalnya, ini terlalu jauh gitu ya. Jadi harus ambil data yang terbaru ya. Jadi jangan, karena bisa saja ada perkembangan yang terbaru kan, perkembangan yang terbaru yang menarik untuk dilihat gitu. Oke, di sini ada footnote. Ini footnote-nya enggak otomatis atau gimana ya? Ujung footnote delta control F kayak gitu, Pak. Baru tulis. Ini kalau seperti ini susah sekali nanti Anda melakukan editing karena nggak otomatis. Seharusnya ini, nah ini nggak otomatis nih. Karena kalau otomatis kan waktu kita tarik kursor ke sini muncul dia yang ada tulisan di bawah ini. Jadi jangan dibiasakan nih Puja seperti ini. Anda kalau menuliskan manual, Anda kerepotan nanti ngeditnya. Ini kan nomornya jadi manual semua kan? Iya, Pak. Oke, kita lihat footnote-nya. Ini kan sudah begini. Ini kita hal-hal teknis langsung kita sentuh. Ini misalnya. Ini kan kalau Anda rujukannya buku, semestinya ini miring. Kemudian kalau ada kata-kata depan, kata imbuhan, ya misalnya seperti ini, untuk, ini kan U-nya kecil aja ya. Ini aspikasi ini apa? Apa betul ini aspikasi? Puja? Tulisannya kemarin tuh kalau nggak salah emang aspikasi publik. Advokasi atau aspikasi? Apa ya? Tunggu. Ya dilihat lagi, maksud saya dengan yang... Ntar Puja cek lagi Pak, insyaallah. Kemudian dia kalau penulisnya lebih dari 3, misalnya ini kan ada dan kawan-kawan. Biasanya cuma satu orang begini, kemudian dan kawan-kawan. Kalau dua atau 3 itu ditulis semua. Nanti lihat lagi buku panduan ya. Saya nggak tahu kalau panduan dipasang, tapi secara umum biasanya kalau 3 ya ditulis. Maksimal itu 3 ya. Ya Pak. Kalau lebih dari 3 ya ada cukup.
BKK gitu, atau at all gitu ya, at all dalam bahasa Inggrisnya. Jadi seperti ini. Anda lihat lagi ya, kalau setahu saya di buku panduan yang waktu saya masih kaprodi itu, komanya ini nggak ada di sini. Jadi seperti Chicago Manual of Style ya, Mazhab Chicago itu. Koma di sini nggak ada, langsung spasi, kemudian tanda buka kurung begini. Jakarta, dari kota tempat terbitnya, titik dua, spasi. Ya setiap habis tanda baca Anda spasi ya, spasi, penerbitnya apa, koma, spasi 2018, tutup, HLM, titik. Nah, okay. Nanti Anda lihat lagi. Dan sekali lagi, jangan pernah memakai, menuliskan catatan kaki secara manual. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau Anda menulis apapun ya, tulisan ilmiah lah ya, apapun bentuknya, itu jangan pakai ini manual. Kalau manual itu ya susah nanti Anda editnya. Nah, misalnya seperti ini kan, gimana ini? Baca diri, kreatif, persatuan. Ini kan ini apa yang Anda? Nah, nanti soal konstruksi bahasa Anda lihat lagi lain. Tapi saya kasih beberapa prinsip, ini nggak boleh. Ini kan semuanya satu kan di sini. Bentar, error. Semestinya kan naik ke sini kan, ini kok bisa-bisa. Ya Pak, satu paragraf tuh harus naik. Kayak diperhatikan tulisannya itu. Nah, ya, seperti ini. Ini kan Anda nama agama ini kan Islam, Kristen, Rusak. Nah, nanti kalau Anda mau mengedit secara otomatis harus hati-hati ya, karena biasanya kan kita pakai replace ya. Replace itu menimpa kata-kata yang mau kita edit. Misalnya Islam seperti ini, jangan di copy-nya itu, kalau misalnya Anda mau replace, jangan di copy di kata ini saja. Karena bisa jadi nanti ada yang kalimat atau kata lain yang tulisannya itu misalnya ya, keberislaman. Pas Anda replace dengan ini, Anda timpa dengan, jadi kontrol H, ya kontrol H kan begini Islam. Anda misalnya rubah dengan Islam begini, memang nanti berubah I-nya ini menjadi huruf besar. Katakan Anda replace all ya, seperti ini. Tapi yang seperti ini, kalau Anda model seperti ini kan memang sudah berubah karakter Islam. Anda lihat di sini kan. Masalahnya kemudian kalau ada kata keberislaman, nanti akan berubah ke berislamnya tuh I besar. Jadi kan salah itu, keberislaman ya I-nya kan kecil ya. Iya Pak. Nah, kalau seperti ini kita ulang. Anda termasuk misalnya Anda mau menimpa tulisan Al-Quran yang ada Al-Strip gitu ya, Al-Ghazali itu apa, itu harus ada spasi di sini. Ini kan ada spasi di sini. Nah. Blok, spasi begini, jadi spasi sebelum dan sesudah, ada kontrol C, kalau saya ini kan. Anda copy ya, atau kontrol C, kemudian Anda kontrol H. Nah ini kontrol, ini dipaste ke sini, kontrol V. Ini kan ada spasi nih, terlihat nih. Spasi, Islam, spasi.
waktu di sini Anda juga begitu. Jadi nanti ini kasih spasi, di belakangnya kasih spasi. Maka khusus kata-kata yang seperti ini yang akan di ada, cuma ada 6. Kalau tadi kan sampai berapa tadi? Hold on. Ini ada 9 yang diganti. Nah, paling tidak nanti itu yang maksudnya ini tips ya, saya nggak tahu apa tips atau apa. Ini apa ini maksudnya? Aduh. Habis kok mah ini kok guru besar ini apa betul seperti ini? Soalnya harusnya huruf kecil, Pak. Ya nanti Anda lihat lagi ya, Anda lihat. Terus ini akhlakul karimah, ini akrimah. Akhlakul karimah. Misalnya seperti ini ya, Anda menuliskan ini kan Anda miringkan nih. Mungkin maksud Anda ini mau transliterasi istilah bahasa Arab, ya kan? Nah, kalau transliterasi ya harus ditransliterasi. Jadi akhlak karimah. Akhlak al karimah. Jadi di sini akhlak A-nya kan harusnya panjang nih. Jadi ya. Anda harus setting memang pakai apa namanya? Simbol ya. Tapi saya biasanya sudah saya set di sini. Jadi saya sudah komputer saya ini sudah saya set. Saya akhlak al karimah. I-nya seharusnya panjang ini. Ini terlihat ya. Ya, Pak. Luhur akhlak al karimah. Semua istilah di luar bahasa Indonesia yang belum diserap itu harus ditulis miring ya atau italic. Bahasa Inggris kah, bahasa Aceh kah, bahasa Arab, bahasa Spanyol, bahasa istilah-istilah itu ditulis yang belum diserap ya, yang belum diserap dalam bahasa Indonesia dituliskan miring. Khusus yang sudah diserap ya nggak usah miring, misalnya Al-Qur'an itu nggak perlu tulis miring, hadis itu nggak perlu ditulis miring. Jadi Anda bisa melihat KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anda bisa download juga di Play Store itu. Jadi bisa dicek melalui aplikasi. Nah, silatur rahmi apa begini tulisannya. Nanti Anda lihat lagi. Nah, ini kan cuma satu kalimat. Maka seharusnya saya sampai sini titik, ini satu kalimat, jadi satu paragraf. Paragrafnya cuma satu kalimat, ini jangan seperti ini. Jadi, nah ini lagi, ini kan manual ini. Repot sekali ini kalau seperti ini Anda tuliskan. Nah, ini kan dari jurnal ya, jurnal itu ketentuannya. Jadi ini dituliskan begini, Anda petik nih ya, Anda petik di awal dan di akhir judulnya. Jadi ini kan kata depan tidak usah di internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter di madrasah. Jurnal Al-Ta'lim, nama jurnalnya ini yang ditulis miring. Jadi kalau rujukannya itu saya kasih rujukan atau referensi dari jurnal ilmiah populer ala laporan penelitian lagi misalnya tabloid, ada majalah, tadi makalah dan sebagainya di tulis judul ditulis dengan memakai tanda petik
kerja itu ini. Media yang memuat tulisan yang aktif dituliskan miring atau nah gitu ya. Jadi sumber-sumber yang dari koran, sumber dari artikel populer di Serambi misalnya, judulnya katakanlah ya internalisasi dalam pendidikan, ini di koran Serambi Indonesia, kan nama koran tuh, atau Kompas atau media-media lain lah ya, terserah itu yang ditulis miring itu nama sumbernya, nama medianya itu ya Pak, termasuk jurnal ini salah. Anda lihat lagi ya. Jadi, maksudnya diperiksa lagi yang lain, dan ini bukan untuk puja saja tapi juga untuk yang oke ini misalnya seperti ini kan awal kalimat kan, kenapa huruf kecil gitu. Jadi kemarin itu kan ada yang bilang apa mau kerja sama saya atau apa ini ya, kalau mau kerja sama saya detail-detail huruf seperti ini harus mau periksa. Kalau ada di antara Anda yang memang punya kemauan kuat dan artinya teliti ya, bisa ya, ikut saya, maksudnya ya terserah mau menjadi mencari pengalaman atau apa aja, nanti soal honornya yang saya cari gitu. Jadi, kalaupun nggak ada honor bulanan, tapi ya nanti setiap kerja itu saya yang carikan, kalaupun di situ nggak ada anggaran saya yang akan, kalau ada ya, tapi kerjanya seperti ini, memeriksa kalimat kemudian memperbaiki mana yang salah. Saya bisa ajak Anda untuk bekerja di sebuah jurnal gitu ya. Jadi jurnal ilmiah Anda nanti ya membaca artikel, memperbaiki seperti proofread lah ya. Proofread, jadi melihat artikel-artikel kemudian mengeditnya. Kalau Anda ada di antara Anda nih yang memang mau seperti itu istilahnya, tapi harus teliti gitu. Jadi tingkat-tingkat seperti ini harus tahu, dan ini banyak sekali salah yang punya. Ini banyak sekali typo. Oke, masuk rumusan masalah. Pengeruhnya apa pengeruh? Ini hal yang kecil, tapi kalau saya pembimbing Anda kayak gini ini malas sekali saya bimbing. Kalau model-model yang banyak sekali salah ya. Ya Pak. Nah caranya itu sebenarnya Anda itu apa namanya bisa sebenarnya berkolaborasi ya. Maksud saya siapa nanti membaca punya siapa gitu ya. Pendidikan Islam di Dayah Lungi ini harus besar karena ada kata dayahnya di sini, kecuali dayahnya tidak diikuti dengan nama dayahnya. Ini kan pelajaran bahasa Indonesia kelas SD seperti ini. Jadi harus diingat seperti ini. Dan jangan disingkat ini, bagaimana peran UST itu. Yang ini kan ustadz ini kan, maksud Anda itu apa nih? UST ini apa nih? Ustadz. Nah, seperti ini juga janganlah, maksudnya ini sudah S2 ya, kalau nulis seperti ini banyak disalah seperti ini. Apa bedanya dengan S1 seperti ini? Nanti upayakan lebih bagus kualitasnya ya. Minimal begini maksud saya. Kalaupun substansinya itu enggak
nggak bagus-bagus amat ya. Tapi teknis penulisannya itu sudah sangat bagus, sedikit salahnya teknisnya itu diikuti dengan baik, itu pembimbing pasti akan sudah cukup senang gitu. Tapi kalau udah isinya belum tentu bagus, tapi aspek teknisnya pun diabaikan, banyak kali-kali salah, itu ya nanti malas pembimbingnya itu. Bagaimana pengaruh semalam itu lalu untuk karakter peserta didik dan peserta pendidikan? Peran Ustaz kerja berguna. Bentar ya, kita lihat ke sini. Ini ada judulnya kan pengaruh smartphone ya, terhadap pembentukan karakteristik peserta didik. Oh ini tadi kena berubah juga ya. Smartphone terhadap pembentukan karakteristik pendidikan. Ini dalam perspektif pendidikan Islam. Ini kan secara spesifik kan yang Anda mau cari pengaruhnya nih kan. Iya Pak. Nah, di dalam rumusan masalah itu akan lebih baik Anda mulai nomor satu itu dengan yang lebih umum. Kalau Anda ini kan mulai langsung nih pengaruh nih. Ya. Ini kan udah khusus, jadi ini khusus malah begini Pak, paramidanya. Paramidanya tuh berbentuk begini jadinya. Seharusnya paramidanya paramida terbalik. Jadi yang umum dulu, ini nomor tiga nanti. Karena Anda kan mau cari pengaruhnya nih kan. Harusnya di sini gitu. Nah, mana yang lebih umum ini? Kalau Anda lihat. Di antara tiga tadi, ini udah saya pindah nih. Ya. Ini kan nomor tiga yang ini tadi, awalnya. Lebih umum kecenderungan penggunaan smartphone, Pak. Yang nomor tiganya. Ah, iya, bisa. Iya, ini bisa. Karena lebih umum sini ya. Kemudian baru Anda peran ustadznya. Ya. Dalam mendidik hasil. Oke. Kemudian bagaimana pengaruh yang terakhir. Jadi Anda mulai rumusan masalah itu saya tulis ini ya, mungkin dicatat. Jadi istilahnya piramida terbalik ya. Anda umum mulai dari yang umum ini, kemudian ke yang khusus di bentuknya piramida terbalik. Nah ini tinggal mengikuti ke sini, ke sini. Setelah tujuan ini nanti disesuaikan ya, sesuaikan urutan nomornya ini. Oke, kemudian untuk jelas ya di sini ya. Jelas Pak. Oke, kemudian tujuan penelitian. Pengeruh. Aduh, Anda itu enggak teliti sama sekali. Nah, untuk mengetahui bagaimana, enggak usah lagi kata bagaimana, untuk mengerti pengaruh ini. Anda kan ini kan mengcopy dari sini, saya lihat ini. Untuk mengetahui, terus ini copy kan begitu kan, Anda hilangkan tanda tanya. Sebenarnya begini, untuk mengetahui, nggak usah kata bagaimana itu nggak usah lagi, nggak usah lagi. Itu ya Bu Jaya. Ini saya kritik begini jangan Anda down loh ya. Nanti Anda down nggak mau nulis lagi jadinya. Jangan. Enggak Pak, malahan dengan kayak gini jadi bisa belajar.
Itu ngomongnya sambil geram kayaknya ya, enggak ya? Enggak, Pak. Oh, enggak. Ini sambil langsung memperbaiki di ininya. Nanti ini saya kirimkan, nanti Anda bisa. Yang lain juga boleh melihat catatan nanti. Ya. Nah, ini apa nih maksud Anda ini? Untuk peneliti agar menambah pengetahuan. Peneliti ini siapa maksudnya? Sayanya, atau saya dan peneliti lainnya. Kalau ada yang sama. Ini lebih ke Anda ini, kalau saya lihat. Ya. Gak usah untuk yang jadi hindari manfaat saat dituliskan dengan manfaatnya udah pasti kan, kalau untuk kita selaku penulis atau peneliti udah pasti, jadi nggak usah dituliskan lagi, itu subjektif sekali. Ini sebenarnya harus Anda juga arahkan yang terkait dengan fokus penelitian Anda. Jadi misalnya fokus penelitian Anda ke pesantren kan, ya. Ya paling tidak pesantren atau dayah itu juga Anda ungkap di sini. Manfaatnya itu apa untuk dayah, untuk apa, ini kan nggak ada, umum sekali. Ya. Jadi, kemudian teori, ini kan sudah saya katakan, teoretis itu yang kata bakunya, ya, bukan teoritis, bukan. Karena berasal dari bahasa Inggris theoretical, ya, dari teoritis. Di sini akan lebih pas, ini untuk semuanya juga ya, ini bukan hanya untuk hujan. Kalau secara teoritis itu paling tidak ya, bisa Anda nyalakan penelitian ini yang memberikan kontribusi sebagai rujukan, misalnya kan sebagai rujukan. Jadi begini maksud saya, setelah penelitian ini apa manfaatnya tesis Anda ini, hasil penelitian ini? Ya setidaknya ini akan mengisi terkait dengan rujukan-rujukan bagaimana ini menjadi menambah referensi atau rujukan ya terkait dengan penanganan, misalnya ya penanganan smartphone di pesantren. Dan lembaga-lembaga pendidikan informal itu lebih mengena, bukan memberikan pemahaman kepada pembaca akan besarnya pengaruh. Ini kan tidak langsung terkait dengan, ini kan masih umum sekali ini. Anda meneliti di pesantren atau di dayah, semestinya Anda arahkan juga ke sini gitu. Bagaimana smartphone itu Anda kan membuat bicara di sini, smartphone ini pengaruhnya besar, termasuk di kalangan santri kan begitu nih Anda maksud. Kalau yang saya tangkap itu seperti itu. Nah, ya, Pak. Jadi ya arahkan ke juga ke lembaga-lembaga pendidikan pesantren itu, jadi bukan secara umum. Ini kan umum sekali ini Anda tulis. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis ingat ini bukan persoalan judulnya yang sama ya. Jadi kajian pustaka atau literatur review
atau review of literature itu bukan kemudian melihat judul yang pernah ditulis orang, bukan begitu. Tapi fokusnya itu apa? Pernah nggak smartphone itu diangkat oleh orang? Bukan judulnya, judulnya seperti saya katakan, Pak, saya sudah mencari di berbagai perpustakaan di dunia ini, nggak pernah ada yang menuliskan dengan judul begini, pengaruh smartphone terhadap pembentukan karakter dan seterusnya sampai Aceh besar sini, nggak pernah ada, Pak. Bukan begitu. Ya, jadi bahwa penelitian itu sekali lagi saya tekankan ya, tidak ada penelitian yang berangkat dari ruang kosong. Tidak ada penelitian yang tidak berangkat dari penelitian orang lain. Jadi jangan juga mengklaim ya, penelitian kita itu belum pernah ada yang melakukan. Nah ini yang Anda nyatakan ini fatal nih, fatal menurut saya. Anda fokusnya ke judul. Tidak ada. Kita bukan signifikansinya melihat judulnya itu. Saya kasih kuning aja daripada nanti ini diredaksikan kembali. Ya Pak. Dengan judulnya. Ini dihapus ini. Nanti Anda redaksikan. Sebenarnya fokus penelitiannya itu tidak sama kan. Ini saya nggak ngurus lagi kata-kata yang salah ya, Anda lihat lagi ya, ini karena kayaknya di tiap paragraf semua banyak salah misalnya. Ya Pak, sudah cek lagi tipu ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini. Ini akan lebih bagus sebenarnya dinarasikan ya. Ini yang seringkali dikritik orang yang membaca literatur review model atau kajian pustaka itu yang model seperti ini. Ini kan seperti membuat list tulisan kan. Kayak daftar pustaka gitu. Malah ada lagi yang tidak tepat itu misalnya kan sudah ditulis begini nih. Terus ini Mas Inar dulu satu berjudul, padahal ini keterangan seperti ini cukup di footnote nanti. Jadi, sebentar ya, saya coba tunjukkan yang. Biar nanti juga tapi saya begini, ada kecenderungan yang kemudian disalahartikan oleh mahasiswa. Saya lihat perkembangannya, saya kasih contoh misalnya kan, setelah saya kasih contoh ternyata ditiru persis oleh mahasiswa dalam tesisnya, sehingga waktu ditanya dalam sidang itu banyak nggak ngerti gitu, padahal saya dulu pernah saya kasih contoh itu tujuan saya untuk dimodifikasi. Nah, saya pernah tunjukkan, sebentar ya, saya ambil saja contoh proposal yang lolos ini ya. Bentar, saya harus mencari juga. Masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Ya. Masih, Pak. Saya tutup share screen-nya. Ini penelitian saya tentang apa ya, tentang keluarga berencana ya.
Nah, kalau Anda lihat di sini, ini Anda terlihat ya, seperti di blok nih kan, padahal saya nggak ngeblok nih, ini. Terlihat yang ini nggak? Terlihat, Pak. Ini karena saya pakai reference manager. Jadi saya pakai Mendeley seperti ini. Mendeley, jadi ini kalau ada pelatihan sebenarnya bagus ya. Ini maksud saya, bentar ya, sekilas mungkin pernah saya singgung sekilas, saya nggak teringat ya. Tapi Mendeley Zotero itu adalah yang fasilitas gratis untuk membuat lebih rapi ya. Maksudnya kalau kita mengutip sesuatu, nah ini kan saya nggak tahu ini muncul apa enggak ya. Ini saya tunjukkan namanya Mendeley itu, oh begini maksudnya, mungkin Anda sudah familiar, saya nggak tahu. Nah ini kan kalau Anda lihat tampilan ini kan Mendeley yang sudah saya install ya. Mendeley ini Anda bisa aja ke websitenya langsung juga bisa. Jadi ini adalah misalnya Islam in Cambodia atau Islam in Singapore ya, in Singapura. Ini kan bahan-bahan penelitian saya waktu saya meneliti di Singapura. Jadi ketika saya nanti membuat footnote itu tinggal saya ambil dari sini. Sudah saya kumpulkan semua jadi satu di sini. Waktu saya membuat footnote itu tinggal merujuk ke sini. Nah, kemudian istimewanya lagi kalau Mendeley, ini maaf saya singgung mumpung saya teringat ya. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan seperti puja tadi. Kan tadi sempat saya singgung, ini semestinya jurnal itu yang miringkan nama jurnalnya. Kalau laporan penelitian yang dimiringkan nama laporan penelitiannya. Kalau buku yang diberikan judul bukunya, kan begitu kan beda nih. Nah, kalau kita pakai reference manager, ini otomatis dia setel gitu. Jadi tinggal insert citation, kita mau pakai apa, mau APA, mau apa, Chicago Manual of Style, mau apa, Anda bisa beragam ya. Jadi citation style ini, sebentar, ini yang saya tampilkan ini terlihat Mendeley-nya, terlihat, Pak. Ini kan ada, kalau Anda lihat ada American Medical Association Political Science. Ini adalah jenis-jenis dari footnote-nya, model footnote. Jadi dia otomatis nanti kalau buku dimiringkan, kalau artikel itu yang dimiringkan nama sumbernya gitu. Itu udah otomatis. Kemudian nanti ketika Anda buat daftar pustaka, maka dia otomatis akan menyeting daftar pustakanya itu, diurutkan terus sama dia sendiri. Maksudnya kita nggak perlu pusing, oh ini kayaknya harus miring yang bagian ini, harus judul bukunya bagaimana. Nah, sedikit saja saya ini. Jadi itu ya, kalau mau Anda, mungkin nanti sambil Anda pelajari sendirilah Mendeley itu. Nah, yang mau saya katakan ini ya. Ini kalau ini saya pakai formatnya, bukan format tesis kita ya, ini format yang dari BKKBN. Jadi kita harus mengikuti format yang memang diminta sama orang itu. Nah, ini misalnya Anda muat begini ya, tinjauan pustaka atau kajian pustaka atau literatur review, terserahlah namanya ya. Dan kenapa ini huruf besar seperti ini karena memang dari sananya harus begini gitu. Jadi kita harus ikut dia, kalau enggak lolos penelitiannya kan. Ini contoh ya, penelitian berikut mengkaji sisi yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran peneliti didapatkan beberapa literatur lain ya, yang pernah membahas tentang
tentang apa sesuai Anda itu apa, tentang smartphone misalnya ya, di kalangan siswa sekolah menengah atas misalnya, atau terserah ya sesuai. Nah, penelitian berikut mengkaji sisi yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kan gini. Beberapa penelitian yang ditemukan dari hasil penelusuran penulis merupakan, jadi Anda kalau pakai penulis, penulis, kalau peneliti, peneliti, terserah lah ya. Nah, ini beberapa penelitian ditemukan, kalimat ini bisa Anda jabarkan, kemudian baru ke sini. Penelitian dari Elsa Setiawan, misalnya, ada kesalahan. Fokus untuk mengetahui tentang persepsi masyarakat terhadap program kampung kami. Dari hasil penelitian terungkap dan seterusnya, ya. Pokoknya maksud saya, Anda bukan membuat list 1, 2, 3 itu. Ngerti maksudnya Puja dan kawan-kawan, ini karena bukan hanya untuk Puja. Ya, Pak. Paham. Jadi kan saya kemarin kan jelaskan semestinya, ini saya enter aja lah. Jadi, semestinya yang dilakukan oleh peneliti, penulis, ya, setelah yang pertama mengumpulkan, ini kan sudah Anda lakukan nih, mengumpulkan hasil penelitian orang lain yang dilakukan sebelumnya. Apakah itu berupa dari artikel jurnal, laporan penelitian, buku referensi? Ya, buku referensi itu maksudnya buku ilmiah ya, bukan fiksi gitu, bukan cerpen, puisi dan seterusnya. Dikumpulkan ada 100, kemarin itu sempat saya jelaskan kan. Kemudian disortir. Setelah itu disortir khusus mencari yang terkait saja. Misalnya nih, Anda mencari di ini ntar ya. Nanti satu lagi. Jadi setelah itu disortir berdasarkan dari yang terkait. Setelah itu Anda lakukan sintesis. Lakukan sintesis. Lihat hasil penelitian di yang sudah disortir. Kemudian kelompokkan yang memiliki kesamaan fokus penelitian. Dapat angka terakhir menulis. Jadi yang dilakukan oleh Puja, ya, sebentar ya, satu ya. Yang dilakukan oleh Puja ini, yang bisa jadi juga dilakukan oleh teman-teman yang lain, ini baru mengumpulkan ini namanya, baru langkah pertama. Si Rusni Mas Nina ini menuliskan tentang apa judulnya, isinya itu apa. Ini kan yang di tabel dulu itu kan. Jadi ini belum, seharusnya bukan ini yang ditaruh di sini, bukan ini yang dituliskan seperti ini, bukan. Ini cukup di luar tesis ini seharusnya. Udah biar aja di dalam tabel itu, baru kemudian dilakukan langkah yang kedua. Ini tadi disortir dulu, misalnya ada 100, ternyata yang sangat terkait itu
10 misalnya ya, 10 itu aja gitu. 10 itu setelah disortir kemudian dilakukan sintesis. Bagaimana cara melakukan sintesis ini? Ini tadi. Jadi contohnya ketika sudah dituliskan ya, kan ini tadi. Ini yang bentuk sintesis ya. Ini saya hilangkan sementara itu. Nah, terkait pelaksanaan program Kampung KB di Aceh, peneliti menemukan dua penelitian terkait, yaitu penelitian Putri Sarah tentang partisipasi masyarakat dan penelitian ini tadi Sofian Sahnur ini ya. Kedua penelitian ini pada dasarnya menemukan hasil yang hampir sama, terutama terkait program Kampung KB. Dari penelitian ini kan saya nggak menguraikan. Ini maksud saya, Putri Sarah dia menulis tentang ini, judulnya ini, hasilnya ini. Kemudian Sofian Nur menuliskan ini, judulnya ini, diterbitkan oleh apa, ya, hasilnya apa, saya kan enggak. Langsung aja, ini adalah hasil sintesis ya. Setelah saya baca kedua penelitian ini pada dasarnya ternyata hasilnya itu sama gitu. Jadi seperti ini, cara keseluruhan program adalah menggunakan kurangan hasil. Hasil serupa juga ditemukan oleh penelitian Sofian Sahnur, bahwa program dan seterusnya. Ini kasih footnote di sini. Putri Sarah, partisipasi, Sofian Sahnur, jurnal. Maksud saya, inilah yang dituliskan di dalam tesis Anda itu seperti ini. Bukan kemudian satu. Wah, dua, nanti kan jadi itu tadi, jadi apa namanya, kayak Anda kumpulkan referensi kayak daftar pustaka, jadi itu ya tidak tepat gitu ya. Sampai sini jelas nggak? Kalau ada yang mau bertanya silakan, kalau mau ada bertanya, kalau nggak ada saya lanjut. Pak, sedikit Pak. Ya, silakan. Sedikit dari kajian terdahulu, berarti yang difokuskan tidak mesti tempatnya Pak, berarti fokus masalah dari judul kita. Bentar, gimana? Enggak begitu jelas. Terdapat kesamaan, tidak mesti terdapat kesamaan tempat, tetapi terdapat kesamaan fokus dari masalah. Iya, maksudnya yang terkait, yang dekat dengan fokus penelitian Anda itu. Gitu. Berarti tidak bisa. Ya. Tidak mesti sama instansinya Pak. Ya harus serupa, harus dekat. Kalau misalnya terlalu jauh, misalnya nggak ada kaitan ya jangan. Misalnya nih, Anda meneliti tentang smartphone di pesantren di Dayah apa Lumi ya. Anda angkat itu kan fokusnya yang si Buja nih. Kemudian Anda di situ mengangkat smartphone, tetapi smartphone-nya tuh nggak ada kaitannya dengan fokus penelitian yang Anda cari gitu ya. Jadi misalnya ada penelitian tentang smartphone, tapi smartphone-nya ini yang diteliti adalah terkait dengan bisnis misalnya. Smartphone juga, tapi bisnis dia fokusnya itu nggak usah. Cari yang memang fokusnya itu dekat dengan fokus penelitian Anda itu. Jadi misalnya penggunaan smartphone dalam dunia bisnis di Amerika Latin misalnya. Ini kan smartphone juga ya, tapi dia fokusnya ke bisnis. Itu nggak usah dijadikan rujukan. Ngerti maksudnya? Ngerti Pak. Pak, satu lagi Pak, ingin bertanya. Ya, silakan Rizky. Ya. Rizky mau tanya, apakah di setiap... kajian pustaka itu, misal kajian pustaka dari jurnal yang telah ditulis oleh Muhammad Rizkillah Mashkur. Nah, apakah setelah itu langsung kita beri analisis perbedaan dengan skripsi kita, atau di akhir setelah kita dapatkan 3 referensi terkait dengan kajian pustaka, di akhir baru kita jelaskan apa perbedaan dan juga persamaan dari penelitian yang ingin kita teliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Bagaimana Pak?
Ya, ini pertanyaannya yang bagus. Bagaimana kita cara menuliskannya? Apakah per apa per bagian itu kita langsung tunjukkan perbedaan, persamaan dan seterusnya. Ya, sebenarnya ada model yang seperti itu. Ada yang model nanti sekaligus ya. Jadi apakah nanti setelah Anda paparkan itu apa namanya? Anda berikin beberapa paragraf yang menjelaskan perbedaan dengan yang tulisan-tulisan sudah Anda paparkan itu. Ataukah mungkin Anda mau per itu ya bisa saja. Jadi soal teknis itu ya bisa Anda lakukan dua-duanya. Tapi kalau saya biasanya saya kunci dengan paragraf di awal bahwa ini ada perbedaan dengan penelitian yang lain gitu ya, seperti saya tunjukkan tadi sebentar ya. Ini kan di kalimat awalnya sini, di paragraf ini kan saya tunjukkan. Penelitian berbagai sisi yang berbeda, saya kunci di sini dulu ya. Ada sisi yang berbeda dengan yang lain. Baru saya paparkan apa saja penelitian yang diangkat sama orang. Ya. Kemudian saya kunci lagi di akhir sini. Jadi untuk menegaskan sekali lagi bahwa kita berbeda dengan peneliti yang pernah meneliti sebelumnya gitu. Nah, jadi begitu ya. Ya Pak. Oke. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Ada Pak, Mutia Pak. Ya silakan. Pak, apakah dalam kajian pustaka itu ada batasan maksimal ataupun minimalnya dalam menyebutkan referensinya Pak? Batasan apa maksudnya? Batasan misalnya tadi rujukan misalnya dari tesis si A gitu Pak, nanti kita jelaskan misalnya ada batasannya satu ataupun dua kita sebutkan Pak. Nggak ada ya, kalau semakin banyak semakin bagus, itu artinya penelitian Anda itu punya dasar yang kuat. Jadi semakin banyak Anda menyebutkan penelitian-penelitian orang lain ya yang terkait tentunya ya, itu akan semakin menegaskan ke pembaca bahwa apa namanya dasar penelitian Anda itu kuat gitu. Tapi kalau Anda cuma merujuk misalnya tiga tulisan lah ya, terserah apa laporan penelitian, apakah jurnal ataukah buku yang terkait, cuma tiga itu menandakan Anda itu lemah. Jadi dasar penelitian Anda itu lemah gitu. Bahan bacaan Anda nggak kuat. Padahal sebenarnya literatur review itu di antara manfaatnya untuk menunjukkan bahwa ya apa yang Anda teliti itu sebenarnya kuat secara teori gitu. Nah untuk menunjukkan kuat secara teori itu ya nggak cukup dengan tiga review atau tiga sumber itu sangat lemah. Makanya kalau jurnal itu rujukannya malah kita minta paling tidak itu kan ada kalau standar ya paling enggak 20. Tapi kalau untuk tesis ini ya sudah paling tidak Anda segitu juga lah, lebih dari 10. Itu untuk menunjukkan bahwa penelitian Anda ini kuat secara teori. Kemudian ya sebenarnya manfaatnya yang lain adalah untuk mengkerangkakan Anda juga. Jadi ketika misalnya Puja ya meneliti terkait dengan ini tadi, terkait dengan smartphone itu bisa dinilai bahwa penelitian Puja ini layak dilakukan penelitian termasuk dari literatur review itu. Kalau literatur reviewnya cuma tiga nih ya untuk S1 bolehlah kalau memang ini ya. Kalau maksudnya bisa dimaklumi ya. Tapi untuk tesis yang berkualitas, tesis disertasi itu sangat kurang layak. Anda bisa mencarinya kan di beberapa alternatif ya. Seperti saya tunjukkan pernah ada Google Scholar, kemudian apa namanya DOAJ ya.
sumber-sumber gratis itulah ya, sumber-sumber gratis itu biar nantinya Anda bisa coba saya carikan, saya kasih contoh ya, misalnya ini misalnya Anda mau ya mencari yang paling mudah memang dari Google ya, dari atau misalnya di OAJ, doaj.org, ini pernah juga saya singgung. Di DOAJ ini kan, ini kelihatan nggak di doaj.org? Kelihatan Pak. Nah, di sini, kelihatan Pak. Kalau masuk ke sini tinggal Anda tekan, misalnya, ini kan ada pilihan nih, journal, artikel. Jadi di DOAJ ini menyediakan semua artikel yang gratis. Yang gratis, tapi bukan berarti nggak berkualitas. Ya. Inilah yang produk untuk melawan kapitalis model Scopus. Scopus kan harus bayar tuh kita mau download artikel. Kan. Jadi misalnya artikel, ini klik artikel sini, kemudian Anda mau cari apa nih? Penggunaan smartphone di pesantren. Misalnya. Kan nggak harus persis. Anda tuliskan dengan ada nggak? Oh ternyata di sini penggunaan smartphone dengan tanda kutip, kutip ini kan untuk membatasi di pesantren tidak didapatkan. Coba kita hilangkan tanda kutipnya. Di sini ternyata tidak ada. Nanti cari kata kunci lain di daya. Oh, tadi belum. Katakanlah tidak ada yang terkait ya. Dalam lembaga pendidikan Islam. Jadi dirubah-rubah saja beberapa ini sampai akhirnya nanti ini ada. Apakah di dalam sini ada kaitannya dengan ini? Lihat lagi. Nah, tinggal klik, ini Anda bisa read online, baca abstraknya dulu, nggak usah di-download dulu. Kalau ini nggak ada kaitan misalnya. Ya tinggalkan saja, Anda cari lagi misalnya. Pakai bahasa Inggris ya, using smartphone in teaching and learning. Islamic Institution. Kalau nggak tahu, Anda bisa Google Translate misalnya. Ketikkan apa yang Anda Anda maui, kemudian Anda cari. Oh ternyata nggak ada. Berarti kalau nggak ada, Anda bisa cari dengan sumber yang lain. Cara sederhana adalah Google Scholar. Scholar.google kan. Jadi itu maksud saya tuh Anda harus mencari dulu, jangan menyerah langsung nggak ada misalnya ya. Ya Pak. Ini kan use of learning, e-learning, e-learning and higher education. Ini higher education, ini kan SMA dan seterusnya. Kira-kira ada kaitan? Oh nggak terkait ya nggak usah. The application of the knowledge in seminar fatwa. Oh ini nggak ada kaitan, nggak usah. Dibaca sekilas, oh ada kaitan, baru dibuka. Dan ini kan ada 20.400 ya yang muncul. Oke, coba dibatasi dengan tanda petik. Ini sekaligus saya ajari teknis ya karena ini. Ternyata ini tidak ada. Udah rubah bahasa Indonesia. Seperti tadi, jadi ya. Penggunaan smartphone di pesantren. Pembelajaran di pesantren. Kita kasih tanda petik di awal dan di akhir untuk membatasi. Kalau nggak ada kita hilangkan. Kan nggak dapat nih. Kira-kira ada nggak di sini yang terkait dengan itu? Ya Anda cari. Jadi ini harus di Anda carikan kira-kira yang terkait dengan fokus masalah Anda itu ada nggak di antara ini?
Jadi nanti Anda mencari seperti itu ya. Cari saja yang terkait, itu jelas pertama. Yang kedua, utamakan dia bukan dari skripsi ya. Ya, kalau skripsi itu dijadikan rujukan kurang ya, meskipun boleh ya, tapi maksud saya kita tahu sendiri kualitas skripsi bagaimana. Jadi yang seperti ini nanti Anda cari sendiri. Jadi pada prinsipnya adalah Anda bisa mencarinya dengan beragam cara sebenarnya ya. Nah, kalau prinsipnya ya jangan menyerah begitu saja. Oke, sementara kita lanjutkan ya, karena udah mau jam 10 nih. Baru satu, tapi saya harap ini ya, apa yang saya bedah untuk si Puja ini Anda jadikan catatan juga ya sementara. Oke, kemudian di sini ini kan sudah tadi ya, definisi operasional, oke, pengaruh. Nah, ini karena nggak otomatis, akhirnya kan lari-lari ini kan, footnote-nya ini. Jadi dia masuk ke tengah halaman, jadinya karena di atas tadi sudah turun-turun. Ya sudahlah, ini Anda lihat lagi. Metode penelitian. Nah, saya ingatkan begini ya, kalau Anda itu menuliskan sesuatu, Anda harus paham. Dan sampai nanti ini, mereka pendekatan naturalistik, apa yang Anda maksud dengan naturalistik? Nanti ditanya di sidang, nggak ngerti, itu jangan. Jadi apa yang Anda tulis itu harus Anda pahami. Ya. Nah, ini agak aneh juga, ini Anda pakai kuantitatif atau kualitatif? Juga ini kuanti pak, tapi kok Anda pakai studi kasus di sini? Kan kalau misalnya yang itulah itu dijadikan studi kasus, karena tadi yang naturalistik itu kan tadi sebenarnya mengikuti tentang perkembangan arus dia, jadi istilahnya kalau model smartphone kayak gini kan dia bisa berubah, mungkin bisa jadi kalau misalnya minggu ini mungkin penggunaannya seperti ini, tapi bisa jadi kedepannya berubah gitu. Pakai studi kasus. Ya, tapi maksud saya, Anda pakai mix method atau apa ini? Pak, ini Pak mau tanya saran. Soalnya Pak kan, Puja kan untuk penelitiannya itu karena kuantitatif otomatis kan pakai angket. Nah itu angket kan dibagikan nanti untuk siswa di sana kan. Sedangkan untuk dewan gurunya haruskah pakai angket juga atau bisa dibantu dengan wawancara? Kalau sekedar untuk wawancara, apakah masuk juga ke dalam mix metode atau enggak tuh Pak? Ya kan sebenarnya udah saya jelaskan. Kalau Anda misalnya pakai kualitatif, itu metode pengumpulan datanya bisa melalui wawancara, observasi. Itu kan kekuatan kualitatif itu. Kalau Anda mau pakai angket, tapi angketnya nanti adalah angket yang kualitatif, itu bisa juga, tapi kualitatif. Iya, Bapak. Ini ya, misalnya begini, ya, yang bedanya dengan kualitatif. Misalnya, Anda membuat angket nih, Anda menanyakan di poin pertama, apakah Anda setuju dengan penggunaan smartphone di pesantren atau di daya Lungi Aceh Besar. Nah, Anda kasih jawaban misalnya sangat setuju, kurang setuju, misalnya skala 5 atau skala 4 lah ya, Anda tahu sedikit, sampai sangat tidak setuju misalnya. Tapi kemudian Anda tambahkan lagi poin, jelaskan alasan Anda kenapa Anda memilih jawaban di atas. Itu kan nanti dia menarasikan. Oh ya. Jadi maksudnya itu kalau memang Anda ingin ke angketnya kualitatif ya bisa. Oh, saya pengen aja untuk ini murni kuantitatif ya silahkan. Nah kalau yang model Anda ini saya lihat sebenarnya lebih sederhana pakai kuantitatif.
karena Anda ingin meneliti pengaruh kan. Tapi pastikan lagi Anda paham nggak dengan statistik itu. Itu yang paling pertama. Kalau memang Anda paham ya nggak ada masalah. Jangan nanti Anda mengangkat tetapi Anda nggak paham. Ya Pak. Jadi kalau misalnya Anda mau tambah wawancara, misalnya itu berarti data pendukungnya, tapi yang utama adalah kuantitatif. Adapun wawancara, observasi, misalnya Anda mau menambahkan itu ya data kualitatif, tetapi itu bukan yang utama, itu data pendukung untuk mengkonfirmasi data yang Anda dapat dari kuantitatif tadi. Misalnya nih, setelah Anda analisis ternyata banyak yang tidak setuju nih misalnya hasilnya. Nah, Anda ingin tahu nih, kenapa tidak setuju? Anda pastinya dengan wawancara dong, untuk menanya pendapat itu. Ya, apakah itu dengan siswa saja ataukah dengan guru? Ya, akan lebih baik dua-duanya. Misalnya fokus Anda memang, apa namanya, ke siswa, tapi Anda mau konfirmasi sebagai pembanding ke guru misalnya. Ya, silakan. Makanya saya ingin pastikan Anda ini pakai apa gitu. Jadi kalau misalnya Anda pakai case tadi, ya berarti ini kualitatif. Tapi Anda jangan, judulnya mungkin bukan pengaruh, lebih tepat ya. Apa penerapan, ya, atau penggunaan smartphone dalam pembelajaran di pesantren atau di daerah Lungi Aceh Besar. Ya saya nggak tahu. Ya. Pembelajaran apa itu perlu ditekankan. Jadi ini yang pertama harus diperjelas, bukan hanya untuk puja, tapi semua. Anda mau pakai apa itu perjelas dulu. Ya. Anda mau pakai kuantitatif ya, kuantitatif. Nanti kalau ada kualitatif yang Anda mau pakai sebagai data pendukung atau teknik pendukung, misalnya wawancara, observasi, ya silakan. Itu berarti nanti mix metode. Tapi kalau kualitatif aja bagaimana? Ya kualitatif aja, enggak ada masalah. Tapi Pak, nanti kan ngumpulkan lagi data berapa orang guru di situ, apakah itu kuantitatif? Bukan, itu tetap kualitatif. Dia baru dikatakan kuantitatif kalau memang mulai dari prosedur pembuatan instrumen sampai akhir ya analisis datanya tuh secara kuantitatif. Murni kuantitatif. Ngerti di sini maksudnya nih? Ngerti, Pak. Peserta didik di Daya Lungi yang menetap dan membawa smartphone. Emangnya boleh bawa smartphone Maya di Daya itu? Sebagian, Pak. Nggak semua. Jadi ada yang bawa, kayak gitu ada yang nggak. Kalau yang bawa biasanya yang anak kuliah menetap di sana serta ikut kegiatan seperti biasa. Yang nggak bawa tuh biasanya memang yang khusus daya tapi nggak kuliah gitu, saya nggak sekolah di luar. Ya nanti ditegaskan lagi ya, karena kebiasaan kalau di daya atau di pesantren itu kan tidak diperbolehkan ya. Tapi saya nggak tahu kalau perkembangan sekarang ya, Anda lebih tahu ya, jadi mungkin bisa ya. Instrumen penelitian, ya ini nanti dipertegas lagi, karena ini pengaruhnya ini sangat ditentukan oleh apa yang mau Anda cari. Termasuk begini ya, termasuk begini. Anda mau menentukan pengumpulan data itu pakai metode atau teknik apa, itu lihat lagi rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang ada di rumusan masalah. Anda mau cari apa nih? Nah, bagaimana kecenderungan penggunaan smartphone? Ini Anda mau pakai apa nih untuk menjawab ini? Kecenderungan tuh angket. Jadi, misalnya, oke, apa mau dijelaskan lagi silakan? Kan yang dilihat kecenderungan tuh objeknya kan siswa di situ, makanya. Oke, kalau bagaimana peran ini? Perannya itulah perannya rencana puja diwawancarai saja karena ustaz dan ustazahnya nanti. Iya, maksud saya bagaimana Anda mau melihat ini, menjawab ini pakai apa?
apakah dengan angket juga, ataukah dengan wawancara, ataukah dengan observasi, atau apa yang menjawab nomor dua? Perannya itu wawancara nanti. Nah, di sini Anda pakai wawancara nih. Ya, Pak. Kalau yang ketiga? Ketiga itu angket. Nah, kalau dari sini Anda sudah terlihat, misalnya ini Anda mau pakai angket, ini wawancara, ini angket. Berarti kan cuma dua Anda perlu apa namanya, susun instrumennya gitu. Jadi ketika Anda menyusun mau pakai apa pengumpulan datanya, maka lihat lagi pertanyaan penelitian yang ada di rumusan masalah. Nah, ini sudah cocok nih, pedoman wawancara seperti dijelaskan tadi dengan kuesioner. Kuesioner angket itu apa maksudnya? Angket ya kuesioner ini maksudnya. Kuesioner atau angket gini maksud Anda? Ada observasi ini? Maaf, Pak. Enggak, di sini ada observasi ini Anda tulis nih. Observasi mau menjawab pertanyaan penelitian nomor berapa ini? Observasi itu tadi memang maksudnya di situ mungkin observasi awal, Pak. Ya enggak masuklah ke sini kalau observasi awal tuh. Ya harusnya enggak ditulis, ah. Oke. Alhamdulillah. Nah, jadi begitu, ini Anda menuliskan begini ya, ini untuk semuanya. Anda menuliskan pengumpulan datanya pakai apa, itu lihat lagi pertanyaan penelitian yang ada di rumusan masalah. Apakah pertanyaan penelitiannya itu membutuhkan observasi? Kalau memang membutuhkan observasi, ya nggak ada masalah maksud saya. Jangan sampai nanti Anda tuliskan observasi, kemudian ketika ditanya, Anda di sini pakai observasi, tapi di hasil penelitian Anda kok nggak ada? Ternyata, memang Anda nggak perlu observasi, tapi di metode penelitian dicantumkan. Di hasil penelitian nggak ada ini. Itu jangan. Ya. Apa yang Anda tulis, maka itu harus nampil. Gitu. Apa yang Anda susun di dalam sini, Anda nyatakan secara eksplisit, maka itu harus tercover. Anda tulis wawancara nih misalnya, untuk menjawab nomor pertanyaan penelitian nomor 2 tadi kan. Tapi nanti hasil penelitian ternyata ini nggak ada gitu, itu jangan sampai. Jadi dia harus nyambung antara apa yang Anda susun di bab 1, diperkuat dengan teoritisnya di bab 2, bab hasil penelitian yang berikutnya nanti sebelum bab penutup, itu harus menampilkan semua yang Anda tulis. Nah, analisis data dalam carian analisis data kuantitatif. Ini apa yang Anda maksudkan dengan ini? Analisis data kualitatif adalah, coba Anda jelaskan ini, apa yang dimaksudnya ini? Jangan cuma Anda tuliskan tapi nggak ngerti ini apa ini, mana pengujian sistematik dari sesuatu yang menetapkan. Ini saya takutnya kan, Anda itu cuma mengutip dari entah mana misalnya, kemudian Anda kupas ke sini, belum tentu Anda paham. Gitu. Coba ini apa Anda maksudkan? Hubungan antar kajian ini apa maksudnya? Di situ maksudnya hubungan antara kajian kuantitatif, hubungan antara angket ya? Hasil dari angket satu sama angket yang lainnya, Pak, jawabannya maksudnya. Kurang paham. Iya, ini saya sendiri nggak ngerti ini maksudnya. Apa yang Anda maksudkan ini? Sebenarnya di sini sudah ada kalimat menjelaskan. Semua Anda jelaskan akan mencakup semua data. Bagaimana? Ada observasi, wawancara, angket. Presentase atau persentase? Presentase. Present.
Presentase. Persentasenya, Pak. Persentasenya. Persen. Persentase. Persen ini kan. Ini Anda lihat lagi lah. Kalau Anda pakai wawancara, maka Anda nanti harus melakukan coding sebenarnya. Ini saya tunjukkan sekilas sebelum saya tutup ya. Ini saya tunjukkan. Nah, Anda ini saya berikan. Jadi kalau misalnya Anda menampilkan siapa yang mau Anda teliti ya, itu juga akan bagus seandainya Anda buat dalam tabel. Jadi kalau ini kan saya pakai kualitatif ya, informannya siapa saja. Sudah ada narasi di sini. Coba melihat informannya menyeliputi berapa unsur, kepala daerah, DPRD kecil. Berapa orang? Nah, di sini uraikan nanti ya, 3 orang nih. Oke, pengumpulan datanya. Ini pengumpulan datanya pakai wawancara, FGD, dokumentasi. Kan tidak pakai angket di sini. Ya. Ini seharusnya ini belum diedit kalau yang ini. Jadi maksud saya begini, penulisan tabel itu satu halaman ya, jangan terpisah seperti ini. Nah, Anda bisa menguraikan, ini analisis data ini yang saya maksudkan. Jadi kalau kualitatif itu prosesnya begini, reduksi data. Data itu dipilih mana yang memang sesuai, ya. Bisa jadi ada data yang kurang sesuai. Display data. Display data itu ditampilkan datanya. Sudah diperas tadi, ya. Ada wawancara di situ, ada observasi, kemudian di display. Setelah diperas, kemudian di display yang terkait, baru diinterpretasi. Interpretasi ini analisis maksudnya. Nah, kalau hasil wawancara dan FGD, itu biasanya direkam. Ya. Kemudian ditranskripsi. Transkripsi itu, masih ingat? Jadi, transkripsi adalah memindahkan data wawancara secara lisan, itu ke dalam bahasa tulisan. Selanjutnya diberi coding. Nah, saya biasanya pakai QDA. Nah, sayangnya kalau saya kasih contoh seperti ini, Anda tiru, banyak yang kakak leting Anda atau abang leting Anda mengcopy ini semua, waktu sidang ditanya, QDA minor light ini apa? Banyak yang nggak tahu. Kenapa? Karena ada di antara mereka yang nggak ikut dalam pelatihan. Saya pernah melakukan pelatihan tentang ini, kan. Jadi pas melihat itu di kupas semuanya, waktu sidang ditanya tentang ini nggak ngerti gitu. Nah, decoding itu sebenarnya kalau wawancara ya, ini saya tunjukkan sekilas saja ya. Kalau mengapa nanti Anda bisa melihat lagi apa yang dimaksud dengan coding, apa yang dimaksud dengan QDA ini kan. Ini sebenarnya fasilitas gratis ya, maksudnya daripada bayar kan. Kalau yang bayar itu sampai mahal soalnya. Bentar, PDP. Nah, ini sekilas terkait dengan sebentar ya, saya tunjukkan sekilas. Nah, ini adalah tampilan QDA minor light ya. Seperti ini, QDA minor light. Inilah yang
prosesnya nanti harus dikoding. Jadi misalnya ini wawancara transkripnya ya. Ada kalau Anda lihat sebelah sini sebentar ya. Ini kan ada transkripsi FGD, Geci Kampung Mulia, Dinas Kesehatan, wawancara Geci Kampung KB. Setelah dimasukkan, inilah transkripsi yang saya maksud. Ya. Jadi misalnya bagaimana, nah, ini kan bahasa Aceh nih, Kiban, ya, kronologinya sehingga menjadi Kampung KB. Apa langsung ditunjuk atau bagaimana? Langsung ditunjuk, tidak. Cuma ini, tapi sebetulnya ini kan di transkripsi nih kan, betul-betul, benar-benar. Inilah yang saya maksud dengan transkripsi. Jadi Anda mengolah bahasa lisan di dalam wawancara menjadi bahasa tulis ya, apa adanya, as is, jadi verbatim istilahnya ya, apa adanya. Jadi seperti ini. Apakah nama ini boleh dituliskan? Sebaiknya namanya Anda samarkan. Kalau misalnya namanya Sulaiman misalnya ada tulisnya SN misalnya, kode itu ada yang tahu gitu, ya. Nah, inilah transkripsi. Nah, di sinilah ya dikasih coding. Jadi misalnya jadi kita buat coding dulu. Quotes di sini nanti kita buat coding apa saja yang muncul terkait dengan rumusan masalah itu. Kemudian nanti Anda tinggal mendrag begini. Mendrag apa istilahnya ya? Menyeret atau menekan dua kali gitu ya. Misalnya ini kan sudah kuning warnanya ini. Inti dari sini adalah terkait dengan sosialisasi narkoba. Jadi misalnya di satu ini bisa menjadi satu kode. Ini kan kalau program pembinaan penyalahgunaan narkoba khusus di sini belum ada. Tapi kalau misalnya sosialisasi ke sekolah melalui kegiatan BKKBN itu ada. Sosialisasi, ini kan sosialisasi ini, tentang narkoba. Di sini tinggal pilih di sini sosialisasi narkoba, klik dua kali di sini maka muncul di sini. Misalnya nah ini apa yang ada di sini puskesmas yang sudah kita SK-kan dari kementerian, ternyata ini ya masuk ke kalimat ini, Kementerian Kesehatan menjadi instansi ini rehabilitasi penaku narkoba. Kemudian kenapa sangat parah kondisinya? Karena ada ungkapan di sini. Nah, ini namanya coding, memberikan kode-kode. Seharusnya kalau Anda melakukan kualitatif itu memberikan coding seperti ini. Apakah harus pakai QDA? Tidak, Anda bisa pakai Excel ya. Bisa pakai Excel, bisa pakai coretan-coretan. Yang penting transkrip wawancaranya sudah ditulis dulu. Kemudian Anda maknai dari setiap jawaban itu, oh ini maknanya ini, Anda tulis maknanya apa. Ini hanya untuk mempermudah peneliti kalau melakukan transkripsi dan menganalisis datanya. Jadi kalau seperti ini, saya kan nanti bisa mengcoding di sini, menganalisisnya. Jadi saya melihat yang mengatakan penting, tidak penting, kurang penting ini berapa sih? Nanti bisa di, kan ini ya. Katakanlah seperti ini bisa dikuantifikasi. Nah, yang mengatakan sangat parah itu 1 atau 12,5%. Jadi setidaknya dari sini Anda bisa menganalisis ternyata yang paling banyak dilakukan kegiatan adalah sosialisasi ini. Nah, sementara rehabilitasi maupun penyuluhan ini masih sangat sedikit misalnya ya. Upaya pencegahan narkoba ada, tapi ada juga yang mengatakan tidak ada. Nah, begitu itu yang dituliskan di dalam laporan. Dan ini bisa di save ya, apakah mau bentuk grafik begini, apakah mau ini bisa di download juga di apa namanya di internet ya. Anda tinggal masuk aja QDA Minor Light. Nah, misalnya Anda menuliskan di sini, wali. Ini saya pakai Chrome ya. Data analysis minor light. Ada nih profilesresearch.com. Dengan free kualitatif ini Anda klik ya. Nah, di sini Anda tinggal nanti biasanya Anda dimasukkan tinggal memasukkan email.
Ini kan ada dua nih, light version dengan full version. Kalau full version itu ya berbayar. Nah, kita tidak perlu, kalau menurut saya, ya kecuali Anda sudah sangat profesional dan membutuhkan. Tapi kalau hanya untuk mengolah tesis, menganalisis, dan seterusnya, light version ini sudah bisa. Ini light version, saya biasa pakai yang gratisan aja lah ya. Nanti Anda tuliskan di sini nama, nama depan, nama belakang, email ini. Nah, nanti akan dikirimkan lewat email untuk mendownloadnya itu. Klik captcha-nya di sini, I'm not a robot. Nanti ditunjukkan seperti ini, Anda tinggal cari. Tapi maksud saya, kalau mau mendownload ya seperti itu cara. Salah satu caranya jadi masuk ke Provalis Research ya. Atau cari aja di Google, QDA Minor Light, itu juga Minor Light. Gitu ya. Nah, ini tulisan Minor Little ya. Jadi QDA Minor Light, kalau Anda mau lakukan ini bisa. Baik, saya rasa demikian ya. Apa namanya, kalau ini baru satu mahasiswa yang tapi apa namanya yang saya sampaikan tadi, maksud saya untuk analisis kalau kualitatif itu diantaranya harus melakukan coding ya, itu yang perlu saya tekankan. Coding itu untuk melihat topik-topik dari kalimat-kalimat yang informan sampaikan itu apa yang terkait dengan fokus penelitian Anda itu apa. Kan dia bisa jadi ngomongnya banyak ya, tetapi cuma beberapa kalimat yang terkait gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi satu lagi yang jangan lupa adalah triangulasi data. Jadi data triangulation itu adalah mencari ya, Anda cek hasil dari wawancara itu dengan observasi bagaimana, hasil dari observasi dengan angket bagaimana. Anda cek, karena bisa jadi data hasil wawancara itu berbeda dengan angket. Bisa jadi wawancara itu di dalam wawancara sendiri, misalnya Anda wawancara 5 orang ya. Nah, di situ ada kepala sekolah, ada komite, ada orang tua, ada siswa. Bisa jadi jawabannya itu berbeda terhadap satu pertanyaan. Nah, tugas Anda adalah mengecek ini. Disitulah masuk analisis datanya itu. Bisa jadi jawaban kepala sekolah beda dengan komite sekolah. Bisa jadi jawaban komite sekolah beda dengan siswa. Bisa jadi jawaban kepala sekolah beda dengan orang tua. Saya terkait dengan pertanyaan bagaimana pendapat Bapak tentang guru yang ada di sini, apakah disiplin atau tidak. Kepala sekolah ketika ditanya itu pasti akan jawab yang bagus kan. Wah, sangat disiplin, bagus ini kalau guru-guru dan seterusnya. Anda cek, ada nggak absen terkait dengan kehadiran guru. Ternyata dalam absen itu banyak nggak hadir gitu. Itu berarti menandakan apa? Menandakan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah ini bisa jadi nggak benar gitu. Atau Anda cek dengan hasil wawancara dengan orang tua. Misalnya ketika ditanya pertanyaan yang sama, bagaimana pendapat Anda tentang kedisiplinan guru di sini? Orang tua siswa mungkin akan menjawab, mana ada Pak, ini gurunya seringkali telat di sini nih. Padahal kepala sekolah tadi mengatakan disiplin kan, sementara jawaban dari orang lain tidak. Nah, ini Anda nanti tugas Anda dalam menyimpulkan. Jangan ketika kepala sekolah mengatakan bahwa di sini disiplin, berarti Anda menilai sangat disiplin, bagus sekali dan seterusnya. Nah, inilah disebut dengan triangulasi. Jadi data triangulation adalah pengecekan antara data yang sudah Anda dapatkan dengan teknik satu dengan teknik yang lain. Itu ya. Di situ sudah masuk ke analisis data. Jadi kalau Anda melakukan analisis data, maka di antara adalah melakukan triangulasi data. Baik, ya saya rasa demikian ya untuk pertemuan kali ini. Saya memang ini pertemuan apa namanya terakhir kita dalam artian satu semester ini, dan harapan saya Anda memperhatikan beberapa catatan saya tadi. Anda tinggal menyempurnakan, meskipun yang saya ulas adalah satu proposal yang sudah ditulis oleh Puja ya. Tapi sebelumnya juga saya sudah mengulas yang lain. Tetapi maksud saya catatan itulah yang dijadikan dasar untuk memperbaiki, dan itu yang akan saya nilai ya di tugas mata kuliah ini.
Saya rasa demikian untuk pertemuan kita karena sudah hampir jam 10:30. Terima kasih atas kebersamaannya dalam satu semester ini, dan saya mohon maaf ya kalau ada kekurangan di sana sini. Saya sudah berusaha maksimal ya untuk bisa membimbing Anda. Harapan saya dan doa saya tentunya Anda di semester depan Anda sudah bisa seminar proposal tesis ya. Jadi apa yang sudah Anda tulis itu Anda konsultasikan dengan penasihat akademik untuk minta ACC. Kemudian nanti mungkin ada perbaikan ya, ikuti saja, nggak usah dibantah loh ya. Setelah itu nanti Anda tinggal mengajukan untuk seminar proposal. Tapi harapan saya apa yang sudah diberikan masukan dalam satu semester ini ada manfaatnya ya. Saya rasa demikian, mari kita akhiri bersama mata kuliah kita dalam satu semester ini. Sekali lagi mohon diperbanyak maaf. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.